Selamat pagi, saya ucapkan kepada para hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Tajuk cerita saya ialah Itik yang Hodoh. Pada zaman dahulu, terdapat seekor ibu itik yang sedang menanti 6 butir telur yang menetas. Akhirnya, kesemua telurnya menetas. Namun, terdapat seekor anak itik yang berwarna gelap dan besar. Ia kelihatan sangat ganjil daripada anak-anak itik yang lain. Abang-abang dan kakak-kakak tidak suka kepadanya dan selalu mengejek rupanya. Anak itik berasa sangat sedih. Ia melarikan diri ke sebuah kolam. Di sana, ia tertidur sepanjang musim sejuk. Apabila terjaga, ia melihat ke dalam air. Siapakah angsa yang cantik itu? Tanya anak itik yang hodoh. Pada masa itu, terdapat sekawan angsa menghampirinya. Ha ha ha! Kamulah angsa yang cantik itu. Marilah kita tinggal bersama-sama. Kata angsa-angsa itu. Rupa-rupanya, anak itik yang hodoh sudah membesar dan menjadi seekor angsa yang cantik. Sejak hari itu, anak itik tidak merasa sedih lagi dan ia hidup bahagia dengan angsa-angsa yang lain. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita haruslah mempunyai keyakinan diri dan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Sekian, terima kasih.